ada. Ini ya yang menyusuin tiga kedetan. Malah arah ke itu ya. Itu setengah. Ini ya indukan yang menyusui tiga pedet itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Masih di channel Tiffany Smith TV. Hari ini tanggal 9 Desember ya. 9 Desember 2020. Hari Rabu ya teman-teman. Oke, kali ini saya berkunjung di tempatnya Pak Yatno. Pak Yatno Pilangbangu Munggur Mojogedang Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah ya teman-teman. Dulu pernah saya review. Teman-teman itu ada yang request juga suruh main ke kandangnya Pak Yatno. Mau lihat itu sapinya yang dulu pernah bunting itu kayak apa anaknya. Nanti kita lihat ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa support channel ini terus Tiffany Smith TV dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman bisa update video terbaru dari Tiffany Smith TV. Oke, yang selalu menonton video ini saya doakan sehat selalu. Kalaupun ada yang lagi sakit, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini jam 5-an ya. Ini agak sore, tadi sudah main-main ke kandang-kandang yang lain. Itu ini jam 5-an. Suasananya agak hujan juga. Sudah mulai hujan teman-teman. Oke, kita langsung. Ini saya ditemenin sama Pak Cakra ya. Pak Cakra, Pak Sunarwan Cakra. Nanti kita tanya-tanya sama Pak Suyatnonya. Oke, ini ketemu sama Pak Yatno ya. Oke, selamat sore Pak Yatno. Selamat sore. Gimana kabarnya? Ini sudah lama gak kesini Pak Yatno. Baik. Oke, ini tambah kandangnya baru ya Pak Yatno ya? 2 bulan. Oh, 2 bulan. Oke, ini Pak Yatno beralamat di Pilangbangu ya Pak ya? Pilangbangu, Munggur, Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Oke, ini di kandang ada berapa ekor sapi nih Pak Yatno sekarang? 9 ekor sapi? 6 betina, 3 jantan. 6 betina, 3 jantan. Pedet. Oh gitu, jadi breeding ya Pak ya? Jenengan. Breeding. Ini indukannya berarti berapa ini Pak Yatno? Indukannya 5. Indukannya 5? Oh iya. Oh iya. Oke, saya ditemenin sama Pak Sunarwan Cakra. Halo. Oke. Dijual baru 2 hari, 3 hari. Oh, baru dijual. Oh iya, kalau yang dulu itu kan di kandang sebelah ini Pak. Itu yang masih yang mana ini Pak? Yang ini sama yang kalau zona 3 itu. Oh, yang ini ya Pak ya? Iya. Yang indukan super pertama. Oh, ini teman-teman. Sapinya masih, kemarin ada yang tanya suruh main ke kandangnya jenengan Pak. Coba main lagi ke kandangnya Pak Yatno gitu.
Ya ini teman-teman, buat mengobatin rasa penasaran, rasa kangen, ini saya main di kandangnya Pak Yatno. Coba kita lihat dari yang sebelah itu, Pak. Yeah. Yang ini ya, Pak ya. Ini kandangnya baru. Coba. Wah, 12. Coba. Ini indukan ya, Pak ya? Iya, indukan. Ini sudah di kandang? Sudah berapa lama ini, Pak? 2 bulan tanggalnya ini nanti. Oh. Situ ya, yang putih itu nanti kita lihat. Wah. Tanggal 11 bulan 10 ya, Pak. Jadi ini ya, sapi indukan baru. Ya. Oh, baru. Jenis apa ini, Pak Yatno ini? Metal. Si metal ya, si metal. Tapi bersung. Sekali kemarin dari anu. Jauh. Tanah panen. Oke. Dapat dari mana, Pak? Tadi? Dari Gaum Tasikmadu. Gaum Tasikmadu Karanganyar ya. Sapi dari Gaum Tasikmadu Karanganyar. Jenis simental, indukan. Umur berapa tahun ini, Pak? Sudah beranak berapa kali? Satu kali. Oh, beranak satu kali. Klantra. Klantra. Oh, klantra. Jadi dulu agak kurus ya, Pak ya? Kurus sekali. Ini ya, teman-teman. Sapi yang pertama indukan jenis simental. Di sini ini sudah minta ibe atau gimana ini? Sudah itu semua ini, sudah belum diri, yang kecil. Oh, yang diri. Sudah ibe berapa bulan ini, Pak Yatno? Oh, catatannya ya sana tadi. Ya. Oke, maaf. Tanggal 19 bulan 11. Oke, coba kita lihat dari dekat aja, Pak Yatno. Wah, ini didiangin juga ya, Pak Yatno ya? Ngamuk sama mulai. Oke. Ini sapi yang pertama jenis simental. Beranak satu kali. Datangnya klantrak ya, Mak, ya, Pak ya. Terus ya, ini ya, di sini sudah IB. Coba kita lihat tanggal IB-nya ya, teman-teman. Yang mana ini, Pak Yatno? Ini terobosan juga ya, Pak Cakra ya. Ada catatannya di belakang sapi. Masuk kandang tanggal 11 bulan 10 2020. Ya, IB tanggal 19 bulan 10. Ya. Senin pon. Oh ya ya. Satu minggu langsung minta kawin. Iya. Yang ini ya, teman-teman. Yang ini IB-nya tanggal 23 bulan 11. IB tanggal 23 bulan 11 2020. Ini sapi yang mana ini, Pak? Sapi yang kedua. Oh, yang ini. Ini yang jumbo. Yang dulu di kandang sebelah ya, teman-teman. Ini sudah di kandang baru. Bodinya besar banget ini. Sapi indukan jumbo beranak berapa kali ini, Pak? 6 kali. 6 kali. 6 kali, 5 kali jantan, 1 ya, kali betina. 5 kali jantan. Satu kali betina. Oh, yang itu. Terus yang ini, Pak Yatno? Sapi yang ketiga, yang mana ini? Tanggal 27 bulan 9. IB tanggal 27 bulan 9 2020. Yang ini ya sapinya. Jenis apa ini, Pak Yatno? Simental dukul. Mau doron apa? Doron. Oh, doron. Satu kali. Iya. Terus yang ini, Pak Yatno? Ini tempat jawan, hamil tua. Oh, hamil tua. Tanggal ya, masuk 25. Oke, hamil tua ya. Kita lihat untuk catatannya. Masuk ada. IB-nya tanggal? 25 bulan 10. Yang ini ya, Pak ya? Ini soalnya 2020, Pak. Ini anu, yang dijual. Oh, yang dijual. Soalnya hamil tua, ini kan bulan 10. Gawan. Itu gawan. Oh, gawan. Ini tapi sudah dicek kemarin 6 bulan. Berarti beli sudah hamil. Kurang paling 8 bulan. 8 bulan, Pak. Ya, sudah melorot ya, Pak ya. Usia berapa ini? Pak, 3 tahun. 3 tahun. Jenis
jenis apa ini? Kita dugul. Si mental. Dugul semua. Iya, iya. Oh, senengannya dugul Pak Takra. Kalau yang ini? Ini satu tabu Pak, ya. Sekarang. Cewek apa? Sekarang. Oh, peranaan. Oh, ya ini yang ditanyakan Pak Takra. Ya, ini teman-teman. Ini yang ditanyakan. Ini anaknya yang super tadi. Indukan super anaknya kayak gini. Ini dijual atau tidak ini Pak? Ombak satu. Oh gitu. Terus kalau ada ini mau ini tapi nggak boleh. Bagus banget ini. Bagus banget ini. Terus yang selanjutnya Pak, ini jumbo juga indukan. Ya, tapi ini baru tiga. Lahir tanggal 17. Lahir? Tanggal 17. Bilang 10. Berarti ini sudah beranak? Berarti. Yang tadi? Oh ini beranak, lahir tanggal 17, bulan 10, 2020. Tapi Yusoni 3, pedet 3, satu indukan. Satu indukan, Yusoni? 3. 3 pedet? 3 pedet. Kok bisa 3 itu? Beli atau gimana? Beli. Enggak. Bahwanya anggur dokter. Oh gitu. Tangga. Tapi mampu ya Pak Yusonu. Mampu. Coba kita lihat. Sudah satu bulan. Coba kita lihat Pak sapinya, susunya Pak. Luar biasa Pak Cakra. Susunya kayak gini. Buat Yusonin tiga. Tiga. Setiapnya nggak. Gimana Pak Cakra? Luar biasa. Ya, itu. Ya. Ini jenis apa ini? Pak Ratno. Ini nama mental. Ini anak-anaknya ini. Anaknya yang pertama ini. Yang mana? Ini anak asli. Ya. Yang pertama. Beli. Itu. Ini anak asuh. Ini yang asli. Ini yang asuh. Pejantan semua, Pak? Pejantan semua, tiga. Pejantannya beli berapa itu, Pak? Yang ini 5,5. Pejantan, dari, Pak? Iya, dari petani. Umur berapa, Pak? Belinya? 1,5 bulan. 1,5 bulan, 5? 5,5. Wah, murah banget itu, oh, Pak. Baru udah ada. Oh. Kalau yang hitam berapa tadi, Pak? 7,5 dari bakul. 7,5 dari bakul. Bakul yang merah. Oke. Ini ya, teman-teman. Indukan super jumbo. Beranak, anaknya umur berapa tadi, terus karena susunya melimpah, ini dibelikan pedet-pedet lagi, 2 ekor. Jadi ini nyusuin 3 ekor pedet. Luar biasa. Ini ya pedetannya ya. Kamu di depan Pak Soteng. Cepat nggak apa-apa. Coba buka ini, coba buka ini. Buka ini. Ini ya pedetannya. Luar biasa. Ini yang beli 7,5. Terus yang gawan yang ini ya Pak ya. Ini anak asli. Terus ini 5,5 belinya. Murah banget loh teman-teman. Rezekinya Pak Yarno ini. Satu indukan menyusui 3 anak.
Ya, dia. Ini ya, yang menyusuin tiga pedetan. Lima setengah ya. Nah. Malah larang kayak gitu ya. Itu setengah. Karena makanya apa itu. Ini ya indukan yang menyusui tiga pedet judul. Video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ini baterainya karena udah mau habis ya. Maaf ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua. Ini kakak beradik. Oh, yang ini. Sudah bunting ya, Pak? Berapa bulan, Pak? Berapa bulan? 2 bulan 3 bulan. Ya, sudah mau punya adik lagi ya ini ya, teman-teman. Ya, ini termasuk contoh peternak breeding yang sukses menurut Pak Cakra ini. Bisa dicontoh ya teman-teman, Pak Yatno ini. Luar biasa ini semangatnya. Tapi Pak Yatno cerita, kesuksesannya ini. Oh ya, kalau dari peternak sapi ini sudah menghasilkan apa saja ini Pak Yatno? Gua jajan. Pertama beli kebun. Iya, teman. Beli kebun. Beli mobil. Sawah. Sawah belum. Nanti bakalan juga beli sawah nanti, Pak. Bisa, Pak. Ada. Ya. Tipnya apa ini, Pak? Kok bisa breeding-nya sukses ini? Tipnya apa? Tip-tipnya. Mungkin bisa berbagi ke teman-teman. Ini tepat waktu pengemborannya. Tepat waktu pengemboran. Yang penting rajin ya, Pak ya. Tekun gitu ya, Pak ya. Oh ya. Pak Yatno sudah berapa lama pelihara sapi, Pak Yatno? Mulai dari kapan, Pak? Dari kecil. Tadinya perbo tenaganya setiap hari membara dan sapi. Oh, dulu perbo. Perbo tukarin traktor. Ya, ditukerin traktor. Ganti sapi. Pak Yatno ini apa? Petani juga, Pak? Petani tadi? Oh, gitu. Bapaknya apa? Mulai ternak sapi atau lembu mulai dari SMA. Berarti udah lama juga ya, Pak Cakra ya? Iya, Pak Yatno, tip-tipnya, Pak, mungkin bisa diceritakan agak banyak lagi tip-tipnya apa sebenarnya, Pak? Enggak, Pak Narman ya, Pak Cakra. Kok bisa kayak gini tuh loh, Pak? Gimana? Itu telaten gitu. Telaten, kuncinya. Ya, jadi tapi kalau ada yang tadinya makannya lahar, kok enggak lahar itu harus tahu. Harus tahu tip-tipnya tapi. Ya, termasuk recording ya, Om ya. Recording atau pencatatan masuk tanggal berapa, IB tanggal berapa, beranak tanggal berapa, ini dicatat semua ini sama Pak Yatno ini. Cukup telaten ya intinya ya, Pak Cakra ya. Penasaran Pak Roto-Roto. Kali IB gaji. Kalau 2 kali loh.
Enggak sampai 3 kali. Rahasianya apa itu? Kalau breeding itu cuma IB satu kali jadi itu gimana itu, Pak? Tip-tipnya apa, Kak? Tahu itu rezeki. Kalau tahu-tahu nanti kalau mau timpal, kalau mau makan, tadinya makannya lahap kok nggak mau makan, saya lihat. Jadi itu tepat waktu. Oh, gitu. Kalau tapi sekarang tuh nggak bengak-bengok. Yang dia langsung ngalah. Birahinya gitu. Gitu, Om. Kalau tapi kalau nggak telaten, nggak tahu. Tahun-tahunnya sudah berapa bulan lagi, berapa bulan lagi. Tiga kali jadi, dua kali jadi itu menurut jenengan gitu. Suntik sekali jadi itu loh, menurut jenengan. Kalau sudah dicek tanggal, nanti kalau sudah 20 hari dipantau. 20 hari ini saya pantau, nanti kalau tapi ada perubahan, tapi itu minta kawin, tapi kalau minta izin, kalau nggak ada perubahan, yang gagal ya saya teruskan. Gitu. Tapi nanti kalau sudah hamil, 7 bulan mulai 7 bulan sampai melahirkan, tombolnya dikurangi. Oh gitu. Airnya. Rata-rata satu jenengan sekali ide. Kalau lainnya kan kalau peternak yang sementara itu mau nyamuni terus dikasih. Coba induk sing jumbo ini. Coba agak dekat yang itu, Pak. Yang indukan jumbo yang ya, yang ini ya. Indukan jumbo ya, teman-teman. Ini sudah berumur berapa tahun ini? Ya, 7 bulanan, 7 tahun. 7 tahun. 7 tahunan. Beranak? Di sini sudah beranak 6 kali. 6 kali, 7 kali. 6 kali, 5 kali jantan, 1 kali betina. 5 kali jantan, 1 kali betina. Betina, tapi jumbo ya ini ya. Ini perkiraan kita sekian kilo mana ya, Pak? Anak ya? Masih 3 kali lagi. Masih potensi bisa ya? Bisa 10-11 bisa. Ini belum ide 2 kali ini, satu kali terus. Nanti langsung. Satu kali. Selama beranak 6 kali itu, ibenya satu kali berhasil gitu? Mulai dari doro 1 kali terus. Luar biasa, teman-teman. Sangat menginspirasi sekali ini. Jadi misal engkau manae dari sama masih hidup. Ini kalau terbiasa sudah 2 bulan minta izin lagi. Bisa dikait yang rolas nih. Ya ada kebutuhan mendadak. Kalau enggak manae itu bisa dibiasa boleh ya. Kan kesehatannya lumayan terjaga. Kalau kita menuju ke langsung kalau kita kasih capek, mau saya kasih capek. Iya. Kira-kira nih rolas itu lumrah loh, Jon. Lumrah gak? Kalau tua, jualnya suka, rumput itu. Rumput. Lah ya. Gunanya kan luar pengalaman sih, kamu itu. Gua lumayan dengan sampai 12 kali. Ini di target ini 12 ya. 12 beranak, teman-teman. Semoga tercapai ya, Pak ya. Ya, kita doain aja sapinya nanti sehat selalu. Pak Yatnonya sekeluarga juga sehat gitu ya, Pak ya. Rezeki lancar. Dulu waktu babonnya 5 itu kok tiap bulan bisa jual tetet ya. Perkiraan 10 atau 12 ujutan. Nanti saya jual. Oh gitu. Ini rencana 10. Kemarin di kandang yang lama itu kan 5 eksis kafe. 3 atau 4. Oh, yang satu jantan. Satu jantan. Itu kok saya buat tindikan semuanya. Oh gitu. Hasil bentati kan. Kalau kok bisa jual per bulan itu loh, Pak, yang dimaksud Pak Cakra itu gimana itu?
nambahi pedet kuwi berarti. Heeh, nambah tuku pedet kuwi ya. Bisa tiap bulan kalau nanti sudah 12 indukan. Ano, kalau saya manai baru. Selisih berapa kali, berapa hari gitu. Ya dengan kayak kan satu bulan dua, ya. Bulan itu kan dua lagi. Termasuk anak asuh berarti. Oh gitu. Ini kalau beranak, ini misalnya dua ya. Oh. Kemarin juga saya juga. Jadi kalau beranak pasti dibelikan perdet. Dibelikan satu lagi. Kalau butuhnya anu susunya itu besar, dia ya. Kasih lah. Oh gitu. Luar biasa ini. Manut-manut lho, Pak. Ini yang ini satu yang ini mini-mini itu juga mau tapi saya enggak boleh. Iya. Hampir ini. Targetnya 12 indukan ya, Pak ya? Iya. Target 12 indukan. Ya, kita doakan semua teman-teman. Nanti semoga ya bisa mempunyai 12 indukan. Yang ini ya. Oh ya Pak, ini kan kandangnya baru ini Pak Yatno. Ini menghabiskan berapa ini budgetnya ini Pak Yatno? Kalau boleh tahu, nanti teman-teman biar kalau mau bikin kandang. Ya 50 lebih. 50 lebih? Iya. Oke, oke. Sampai tenaga sampai beli. Oke, material, tenaga. Sampai jadi kayak gini, 50-an? Ya, batu nggak beli. Batu nggak beli? Batu nggak beli, hanya apa adanya itu. Oke. Ini untuk modelnya ini, jenengan cari di mana? Atau inspirasi dari mana ini? Untuk model kandang, tempat makan kayak gini, Pak Yatno? Dari bantik-bantik, ya dari peternakan atau bantik-bantik. Oh, gitu. Dari bantik-bantik. Lihat YouTube. Iya. Ini manis banget. Ada kemburan kalau ada makanan. Iya. Kayak gini ya wujudnya ya. Ini tempat minumnya. Terus cukup kecil ya Pak ya? Iya. Ini ukuran berapa ini tempat minum Pak? Ya ini 35. 35. 35 panjang 90 Pak. 90. Lebar? Jadinya ini 80. Oh 80 lebar tempat makan ya Pak ya? Kalau ini untuk panjangnya cuma 30? Iya. Kalau ini untuk pakannya ini, lebarnya berapa ini? Lebar ya. Tadi 90. Patok ini sama ini 2,5. Patok ini sama sampai itu 2,5? 1,2 ekor. 1,2 ekor, 5 meter. Oh yang gitu. 2,5 meter. 2,5 meter. 2,5. 2,5 Pak Cokla. Berarti 75. Nanti buat yang sudah 75 hamil tua nanti tempatnya sendiri. Yang sudah hamil tua tempatnya sendiri. Coba kita lihat Pak Yatno. Kayak apa lihat tempatnya Pak? Yang buat mana? Iya, yang buat beranak. Oh ternyata disendirikan Pak Cakra. Bagus banget ini. Bisa dicontoh ini. Coba kita lihat Pak Cakra. Coba kita lihat. Oh, yang itu. Yang buat beranak. Beranak. Dikasih tanah. Lantainya nggak dicor ya teman-teman. Ya. Ini perbedaannya. Kalau yang ini sudah dicor, kalau yang ini nggak dicor. Tanah ya Pak ya. Biar anaknya itu lekas berdiri. Kalau di tempat cor itu lama. Nah, ilmu juga. Jadi kalau di tanah cepat lekas berdiri. Dagangnya itu nggak licin itu kalau di tanah, kalau di tempat dikasih cor itu licin. Bisa berdirinya cepat, tetap bisa berdiri. Ya tempat kelapa. Kalau dijamin, jamin pada perusahaan. Iya. Bagus ya ini ya, desain kandangnya bagus banget ini. Itu di belakang-belakang itu ada keramik, nanti buat nulis-nulis ya. Nulis-nulis, recording. Mantap sekali ini. Bisa dicontoh ini teman-teman. Sebenarnya kalau mantu jalan tarakan, mantap tambah ini kuat ya. Iya. Jadi ini jantannya, kejantannya kokoh. Ini itu ikan.
gali gue sampai ke blok. Itu lebih bahaya, betul. Kalau ini cuma tanggal IB sama tanggal masuk lahir gitu ya, Pak ya. Kalau untuk itu ya, Pak, bibitnya, Pak. Kalau bisa ditulis lebih bagus, Pak. Iya, kan ada kodenya itu, Pak. Di IB. Ya, itu kan ada serinya. Dicatat tahu, Pak, itu, Pak. Nanti bisa kita lihat anaknya pejantannya ini indukannya itu dapatnya pedetnya kayak gini gitu, bisa dilihat nanti. Gitu ya, Pak. Ya, minta stro-nya, Pak. Stro-nya ditinggal Pak Mantri gitu. Nanti bisa dicatat. Ini Pak Mantri buat catatan tambah lagi. Yeah. Iya. Gimana menurut jenengan Pak Cakra? Menginspirasi. Cara sebenarnya tempo dulu, tapi hasilnya zaman now. Jadi kan pengaritan alami, kembalinya natural. Yeah. Tanpa konsentrat, ya? Yeah. Oh iya, tomborannya ini apa saja ini, Pak Yarno? Sama polar. Empat tahu. Polar. Ya. Sama katul. Katul. Katul selepan. Selepan. Empat tahu, polar, katul gitu ya, ya Pak ya. Jerami. Ya jerami. Jerami. Rumput apa? Juga Pak. Ya. Rumput juga. Penghijauan juga. Penghijauan ya. Ya hijauan tapi hijauan kering ya. Kering. Ini namanya hijauan kering. Boleh kering. Dan kering kering. Gak di PMA kan? Enggak dijemur. Gak dijemur. Ya. Ini ya, satu indukan nyusuin tiga pedet teman-teman. Pejantan okay. Semua. Hah? Saya aja. Ya satu bulan lagi. Bukan lagi. Oke, sekian video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua ya. Breeding mania ala Pak Yatno yang beralamatkan di Pilang Bangu, Munggur, Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, teman-teman. Oke, ini karena sudah malam ya teman-teman, ini sudah hampir jam 6. Saya ditemenin Pak Cakra. Semoga videonya sekali lagi bermanfaat buat teman-teman semua. Yang belum subscribe, saya tunggu untuk subscribe-nya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Semoga yang selalu menonton video ini saya doakan sehat selalu. Kalaupun ada yang lagi sakit, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video kali ini bermanfaat dan juga menginspirasi ya. Kalau mau breeding, inilah video yang cocok buat teman-teman semua. Master breeding dari Karanganyar, Pak Yatno. Sekian, sekali lagi kalau ada salah kata, minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.